영원한 친구 파워배틀과 친가 승리를 향해 달려가자 우리의 다정한 친구 블루윌과 함께 Let's go! Come on! 파워배틀과 친가 Gelombang laser, tembak! Ku habisi kau untuk selamanya. Blut, serang! Wow, hebat sekali! Guys sekarang sangat mendominasi permainannya! Kumbi! Phantom Flash! Tembak! Pertandingannya telah usai. Kaisang-kaisang hitam telah mengalahkan Han Sumbi, menyerangnya tanpa ampun, dan berhasil memenangkan pertandingannya. Halo penonton semuanya. Pertandingan terbesar dari Piala Pahlawan Liga Pertandingan Mobil Jam akan berlangsung seminggu lagi. Kai dan Roy telah bertanding dengan hebat di tahun kemarin, dan pada tahun ini pun mereka akan saling berhadapan lagi. Akankah para pemain melakukan pertandingan yang hebat lagi tahun ini? Kita semua sangat mengharapkannya. Hah, saya melihat Roy di sana. Saya akan mewawancarainya. Oh, itu Roy. Apa-apaan ini? Sepertinya mereka mau bicara dengan Roy. Mungkin ini siaran langsung. Roy. Itu akan ditayangkan. Wah, kalau begitu aku akan masuk TV. Bagaimana Roy? Sekarang kau akhirnya akan berhadapan dengan Kai lagi. Apa yakin kau akan menang? Aku tidak bisa banyak bicara. Permisi. Tentu saja ada yang mau dia sampaikan. Cuma masalahnya, Roy ini adalah orangnya pemalu. Biar aku saja menjawabnya ya. Baiklah, kalau begitu saya bertanya padamu, Gino. Kita tahu pesaing Roy, dalam pertandingan ini Sang Kaisar Hitam Kai, apakah Roy bisa menang? Oh, tentu saja. Itu tidak perlu diragukan lagi. Kau bisa pegang kata-kataku. Itu benar, Roy pasti akan menang. Hidup, Roy! Hei, sudah cukup. Apa yang kalian lakukan? Ngomong-ngomong, apa kita akan ditayangkan secara langsung? Ini sedang ditayangkan, kan? Sahabat terbaik Roy itu adalah aku. Akulah yang membantu Roy berlatih. Roy bilang lagu-laguku membuat dia bersemangat. Kalau aku yang melatih Roy, maka Kai bisa dikalahkan dengan mudah sekali. Inilah akhir kejayaanmu, Kai. Impianku menjadi seorang penyanyi. Apa kau mau mendengar laguku? Kalian berdua mimpi. Aku akan memberikan Roy semua pelatihan yang dibutuhkan. Tidak, Roy akan berlatih denganku. Minggirlah kau. Aku harus menyanyikan lagu penyemangatku. Wah, itu hebat sekali. Wow, apa karena nanti lawannya adalah Kai, pertandingan ini akan menarik perhatian banyak orang. Tahun kemarin, pertandingan antara Roy dan Kai itu benar-benar hebat. Tentu saja Roy jadi kalah. Aku hanya kalah tipis, tidak kalah telak seperti dirimu. Aku pasti akan menang dalam pertandingan selanjutnya. Aku juga akan menang. Aku akan menangkan pertandingan selanjutnya. Setidaknya kau punya kesempatan untuk bertanding dengannya. Aku bahkan tidak punya kesempatan. Ah, benar sekali. Baru bertarung melawan Kai di babak kualifikasi. Aku masih merinding kalau membayangkan saat itu. Poti, sebentar lagi. Bertahanlah sebentar lagi. Menyedihkan sekali. Bertanding melawanku dengan kemampuan seperti itu. Laser Phantom, tembak!
Potiku akan hancur. Hentikan, sudah hentikan. Apa yang, oh, pertandingannya sudah selesai. Sinar gelap, tembak. Tidak, Poti. Ah, dia sangat kejam dalam pertandingan. Bahkan walaupun pertandingannya sudah selesai. Dia tidak mau berhenti walaupun Poti tidak bisa bangkit lagi. Dia sangat terobsesi dengan kemenangan. Kai, si anak kejam itu. Roy, kali ini kau harus bisa mengalahkannya. Kau dengar? Tentu saja. Kali ini aku akan menang. Aku harus menang. Nah, begitu. Itu baru namanya anak ayah. Wow, ini sangat menyenangkan. Ayah, aku dapat nilai tertinggi di kelasku hari ini. Tentu saja nilaimu yang tertinggi, karena kau ikut les privat. Tuan, maaf, para tamu sudah menunggu. Baiklah, aku akan ke sana. Ayah, aku punya seorang sahabat. Sahabatku namanya Luke. Benarkah? Ayah sudah mentransfer uang saku untuk bulan ini di rekeningmu. Ayah, aku tidak membicarakan tentang uang. Kali ini dia... Ada apa? Apa? Baiklah, aku akan segera ke sana. Tuan muda, Tuan Besar menerima panggilan mendadak. Aku rasa Tuan Besar tidak bisa datang. Tidak! Dia berjanji untuk merayakan ulang tahunku bersamaku. Katakan padanya untuk datang, sekarang juga! Maafkan aku, tapi ayahmu telah mengirimkan hadiah ini untukmu. Aku tidak butuh semua ini! Siapa yang bilang kalau aku membutuhkan ini? Aku tidak membutuhkannya! Tuan muda, sebaiknya dicobalah dulu. Ini mobil jam yang dibuat secara khusus. Namanya adalah Blood. Terkenal karena kualitasnya tinggi. Aku tidak butuh hadiah apapun. Aku hanya ingin merayakan ulang tahunku bersama ayah. Aku akan terus menunggunya. Kasihan Kai. Dia pasti tidak akan kesepian kalau saja nyonya masih hidup. Maafkan aku, kau juga kesepian ya? Kalau begitu, kita berteman mulai sekarang. Ayah, aku ingin mengikuti pertandingan mobil jam. Aku tahu kalau ayah sibuk, tapi bisakah ayah mengajariku? Semua teman-temanku berlatih dengan ayah mereka. Aku tidak ada waktu, tapi aku akan menyewa seorang pelatih yang bagus untukmu. Jadilah yang terbaik kalau kau sudah memutuskan untuk berpartisipasi. Iya, aku tahu. Ayah selalu saja sibuk. Oh iya tuan, lama tidak berjumpa ya. Aku berhasil juara kedua. Mereka bilang itu catatan yang baik untuk seorang pemula. Oh, benarkah itu? Tuan muda hebat sekali.
Ayah pasti bangga. Aku mau memberitahu ayah. Ayah, ada sesuatu yang ingin aku tunjukkan. Aku dapat juara dua di Liga Pertandingan Mobil Jam. Apa kau tahu siapa yang jadi juara pertama tahun ini? Dia adalah anak dari CEO perusahaan konstruksi Doyo yang kubenci. Ayah. Seharusnya kau yang menjadi juara pertama. Kalah sama anak seperti itu, mengecewakan sekali. Ayah, tunggu, dengarkan aku sebentar saja. Ayah, apa aku ini anak yang memalukan? Baiklah. Aku akan melakukan apa yang ayah minta. Aku tidak akan pernah kalah lagi dalam pertandingan. Aku tidak peduli siapa lawanku. Aku harus menang bagaimanapun caranya. Aku harus menang. Kau mengerti, Blood? Halo semuanya. Ya, tentu saja kalian telah menunggu cukup lama untuk pertandingan paling seru di abad ini. Inilah Roy dan Kai. Simbol dari nyala api yang abadi. Inilah mobil jam dengan semangat Phoenix. Alpha! Mode tempur, mulai! Sang legenda yang tak terkalahkan, juara kita yang tak terkalahkan, mobil jam sang kaisar, inilah Blood. Mode tempur mulai. Kalah dalam pertandingan di final melawan Kai dengan kekalahan yang sangat tipis di tahun kemarin. Tapi sekarang, kita lihat apakah dia bisa menembus kekalahannya hari ini. Kuharap pertandingan hari ini akan jadi sangat hebat. Kai, aku pasti akan kembalikan penghinaan tahun lalu itu kepadamu. Apa kau tahu, pecundang selalu saja kalah. Tapi aku selalu menang. Akan aku ubah itu hari ini. Kau akan kalah untuk pertama kalinya hari ini. Sekarang saatnya untuk menyerang. Meriam baja, tembak! Kau ingin membuat ini mudah dari awal? Laser Panther, tembak! Misil mikro, tembak! Cakram Panther, tembak! Ayo, teruskan, Blood. Laba-laba Panther, tembak! Sudah kutunggu kau menggunakan itu. Tali api turbo, tembak! Blood! Ya! Kita lihat bersama, kan? Serangan api Avan terus naik di laba-laba Panther! Wow. Roy berhasil melakukannya. Ya, itu hebat. Roy, bagus. Seranganmu sangat mengena tanpa ada rintangan. Wow. Ini tidak mungkin. Apakah kemampuan pertahanan Blood benar-benar tidak terkalahkan? Kai tidak bisa diremehkan. Itu pertahanan yang luar biasa. Jadi kau punya senjata tersembunyi, ya? Tapi itu tidak akan berhasil. Serang, Blood!
Kita akan habis kalau kita kalah sekarang. Aku tahu ini sulit, tapi ayo kita coba sekali lagi. Tali api turbo, tembak! Avan! Apa yang terjadi pada Avan? Meriam Avan telah dihancurkan! Tidak! Apa yang baru saja terjadi? Ternyata, yang kukhawatirkan terjadi. Seharusnya aku tidak melakukannya. Meg, aku butuh api yang lebih kuat dan juga cepat. Untuk itu, aku ingin agar kau mengubah kombinasi bahan bakarnya. Apa? Tapi itu bisa membuat gasnya tidak stabil. Meriam Avan bisa kepanasan dan kemudian meledak. Aku tahu itu, tapi hanya inilah caranya untuk aku bisa mengalahkan Kai. Tolonglah, Meg. Seharusnya aku hentikan dia bagaimanapun caranya. Senjata tersembunyimu sudah hancur, Roy. Dan sekarang tinggal seranganku yang tersisa. Aku masih bisa melawan dengan kemampuan yang lain. Terima ini, misil mikro, tembak! Kau tidak dengar atau memang keras kepala, Roy? Kau tidak tahu kapan harus menyerah. Kalau begitu biar aku bantu agar kau sadar. Terimalah ini! Kenapa kau tidak menyerah saja, Roy? Tidak akan. Tidak ada yang berakhir sampai pertandingannya selesai. Kau terlalu banyak bicara. Kalau begitu, aku akan membuat kau diam. Terimalah ini, Laser Panther! Cakram Panther, tembak! Avan! Menyerahlah sekarang! Tidak, kami tidak akan menyerah! Kau akan menyesali ini! Laser Phantom, tembak! Laba-laba Phantom, tembak! Sudah, terimalah kekalahanmu. Kau sudah cukup bertahan. Nah, tidak, Avanku bisa melakukannya. Avan, ayo kita bertarung bersama hingga akhir. Emang dasar keras kepala. Mari kita lihat apakah kau masih bisa mengatakannya. Percikan gelap, tembak! Avan! Sinar gelap, tembak! Sekarang sudah berakhir. Avan, pertandingan ini belum selesai. Ayo kita tunjukkan semangat baja kita. Inilah pertandingan paling mendebarkan dalam sejarah Liga Pertandingan Mobil Jam. Avan telah terjatuh 3 kali dan dia terus bangkit lagi. Kasihan Avan, apa yang harus kita lakukan? Iya, apa yang harus kita lakukan? Mereka sebaiknya berhenti sekarang. Oh, bagaimana dia bisa bertahan dalam situasi seperti ini? Itu semangat sejati dari Roy dan Avan yang bisa mengeluarkan kekuatan sehebat ini. Baiklah, aku akan menghancurkanmu sampai berkeping-keping sesuai dengan permintaanmu. Kau tidak akan bisa bangkit lagi.
Wow, lihatlah, Kai mengeluarkan power coin-nya. Power coin diaktifkan. Afan, selama kita tidak menyerah, maka pertandingannya belum selesai. Power coin, aktifkan. Phantom Blast, embak! Terbanglah, burung api! Kenapa dia masih bangun? Mengagumkan, Afan berhasil menahan serangannya. Afan! Baiklah, keputusan akhir dari para juri dalam pertandingan ini sudah keluar. Pemenangnya adalah... Ketiga juri telah sepakat dengan suara bulat memilih Kai sebagai pemenangnya. Afan, kau bertarung dengan sangat baik. Terima kasih. Roy, pertarungan yang hebat. Sungguh, sebuah pertandingan yang mengagumkan. Pertandingan yang sangat menyentuh perasaan para penggemar. Roy, apakah kau mendengarnya? Semua orang bersorak untukmu. Hanya itu kemampuanmu? Menyedihkan sekali. Ayo serang! Blood! Pertandingan yang sesungguhnya dimulai sekarang. Terimalah ini! Wow! Itu hebat sekali! Serang dengan cara itu terus. Blood tidak akan bisa bertahan. Aku mengerti itu. Kemenangan adalah milikku. Apa? Ini tidak mungkin. Padahal aku menyerang dengan kekuatan penuhku. Beraninya kau berpikir bisa menang dengan cara itu. Sinar gelap, tembak! Ya ampun, Kai benar-benar hebat. Kita buka tandingannya dengan kekuatan seperti ini. Bagaimana bisa kau mengalahkan serangan itu? Itulah perbedaan antara kau dan aku. Kemampuanmu jauh di bawahku. Tentu saja. Kai, apa kau tidak haus? Ini air dingin untukmu. Tidak, aku baik-baik saja. Blood agak sedikit kotor. Kalau begitu, aku akan memolesnya agar dia sedikit bersinar. Terserah kau saja. Oh ya, Smith, kau harus terus berlatih. Dengan kemampuanmu itu, kau bukan tandingan Gino. Itu hanya kesalahan kecil. Ayo kita lakukan lagi. Ah, buang-buang waktu saja. Tidak peduli berapa banyak kau berlatih, kau tetap akan kalah. Tantang aku lagi setelah kau perbaiki kemampuanmu. Jangan hanya bicara saja. Kai, sampai kapan kau akan meremehkanku? Aku akan mengalahkan Gino bagaimanapun caranya. Dan akan aku buat kau mengakui kehebatanku. Bagus sekali. Tiger akan bertarung melawan Blue Wheel dalam beberapa hari lagi. Tiger adalah mobil jam jenis tank dengan meriam yang kuat. Aku telah menyiapkan senjata yang kuat yang bisa Tiger gunakan di dalam koper ini. Sekarang tugas kalian adalah memberikan koper ini pada Smith. Maka kita akan mendapatkan sebuah pertunjukan yang layak dilihat.
Wow, sungguh kekuatan yang hebat. Tidak, ini masih belum cukup. Aku harus menyerang mereka sebelum pertandingan. Gino tidak akan bisa melakukan apapun kalau Blue Will miliknya rusak. Dia bukan lawan yang mudah. Benar. Dia tidak banyak bicara, tapi siapa yang tahu kalau dia menyembunyikan sesuatu. Kalaupun dia merencanakan sesuatu yang aneh, dia masih terlalu lamban untuk bisa mengalahkanku. Pergerakan Tiger mungkin cukup lambat, tapi kecepatan putaran meriamnya sangat cepat. Karena bidikannya sangat tepat dan cepat, maka kau jangan sampai lengah hanya karena dia lambat. Jangan khawatir, Blue Will itu lebih cepat dari kecepatan meriam Tiger. Trik apapun yang Smith gunakan, pasti bisa kita hindari. Tapi aku tidak bisa menghindari serangan di perut. Aku lapar. Baiklah, kalau begitu ucapkan semoga berhasil pada Gino. Aku yang akan traktir pizza. Wah, pizza? Benarkah? Hore! Pizza, pizza, pizza. Iya, itu pasti enak. Bisa aja itu pizza. Mereka keluar. Bagus, kalau begitu ayo kita lanjutkan. Sekarang, ayo mulai tembak. Oh tidak, keduanya terluka parah. Siapa yang melakukan ini? Keluar sekarang juga. Ayo cepat, keluar. Ayo, tunggu apa lagi? Cepat, perhatianku teralihkan oleh mobil jam yang salah. Sekarang kita mundur dulu. Poti, Poti ayo bangun, Poti. Ayo cepat pergi, kita harus segera memperbaikinya. Poti mendapatkan kerusakan yang paling banyak, sedangkan Blue Will hanya cedera sedikit. Apa Poti akan baik-baik saja? Dia terluka cukup parah. Untungnya lukanya tidak terlalu serius. Aku akan memperbaikinya, dia pasti segera pulih. Maru, Poti, kalau bukan karena kalian berdua, Blue Will akan terluka parah. Terima kasih ya. Tidak apa-apa, kita kan berteman. Aku lega saat mengetahui kalau Blue Will tidak terluka parah sebelum pertandingan. Menurutmu, siapa yang menyerang kita? Kenapa ada orang yang melakukan itu? Ini adalah selongsong kosong dari serangan tadi. Kita akan bisa mengetahuinya kalau kita menyelidikinya. Coba kulihat. Ini peluru khusus yang hanya digunakan mobil jam berjenis tank. Tank? Tunggu. Hah? Ciri-cirinya seperti Tiger. Dan dia berencana mengincar Blue Will sedari awal. Smith dan Breaking adalah tipe orang yang akan melakukan semua cara itu. Awas kok, Smith. Dia dalam semua ini. Tunggu pembalasanku. Hah? Apa yang sedang kalian lakukan di sini? Smith, kau telah menyerang Blue Will, kan? Aku sudah menduganya. Kau itu bicara apa? Jangan berbohong pada kami. Poti terluka parah karena kalian. Cedera mobil jamu tidak ada hubungannya denganku. Sudah kubilang kalau aku bukan pelakunya. Lalu bagaimana kau menjelaskan tentang peluru ini? Ini peluru yang sama yang digunakan oleh Tiger. Ya ampun, apa kau punya bukti kalau Tiger melakukan itu? Apa kau melihatnya dengan matamu sendiri, ha? Itu kesalahanmu sendiri bisa sampai terluka. Konyol sekali kau telah menuduh kami. Nah, sudahlah, jangan berpura-pura lagi. Apa kau tahu apa yang kalian berdua rencanakan? Apa? Kenapa kau membawa-bawa kau di saat ini? Kalau kalian mau bertanding, jangan menggunakan rencana jahat. Bertandinglah dengan jujur. Setidaknya kau tidak akan berbuat curang seperti ini. Ya, kalian bermain adil, baguslah. Mungkin karena itulah kau benar-benar bisa dihancurkan oleh Kai. Apa? Kau barusan bilang apa? Kau mau melawanku ya? Kalau kau sangat percaya diri, maka cobalah lakukan itu sekarang. Apa? Kau benar-benar mengharapkan ini ya? Hai Gino, tenanglah. Jangan berkelahi di sini. Ayo, ayo. Baiklah,
Aku ini adalah pemain mobil jam. Tunggu saja. Aku akan mengalahkan kalian di pertandingan. Kalian akan bayar atas tindakan pengecut kalian. Gino, anak pengganggu itu. Harusnya aku habisi saja dia. Tenanglah, kau bisa menghancurkan dia besok. Untungnya aku punya informasi mengenai senjata yang hebat. Ada orang-orang yang menjual senjata militer secara rahasia untuk mobil jam. Senjata militer? Apa? Bukankah mereka yang memberikanmu kunci hitam pengawasan sebelumnya? Tidak, tidak akan pernah. Orang-orang ini berbeda. Kalau dipikir-pikir, mereka terlihat sama. Tapi terserahlah, mereka bilang mereka punya senjata kuat yang canggih. Dan yang lebih bagus lagi, mereka menjual bola meriamnya. Bola meriam yang kuat? Di mana aku bisa membelinya? Serahkan saja padaku. Kau akan menemuinya secepatnya. Dasar payah, lakukan dengan benar. Senjatanya, apa kau membawa senjatanya? Tentu saja, tapi berikan dulu kata kuncinya. Roda. Dan kata kuncimu? Kunci, di dalam bis, meloncat. Meloncat-loncat. Payah, meloncat terus dan maju. Ya, ya, aku rasa kata kuncinya benar. Di mana senjatanya? Apakah ini bola meriam yang kuat itu? Seberapa kuatnya ini? Ini 4 kali lebih kuat dari yang biasanya. Sasaran akan langsung hancur saat diserang. Pakailah dalam pertandingan. Benarkah? Sepertinya bagus. Baiklah, aku akan membeli semuanya. Keputusan yang bijaksana. Kau tidak akan pernah menyesalinya. Kita sudah sepakat. Ayo kita berlomba lagi. Dengan ini, mengalahkan Blue Whale akan mudah sekali. Gino, Blue Whale, kalian berdua akan hancur. Hey, Breaking, lihat ini. Ini senjata militer. Wow, keren sekali. Ini 4 kali lebih kuat dari yang biasanya. 4 kali? Seberapa kuat ledakannya? Aku ingin melihatnya. Baiklah, kalau begitu tembak. Hah? Kenapa tidak mau meluncur? Apa ada yang salah dengan ini? Dasar payah, minggir! Dah! Wow, itu keren sekali. Ini bahkan lebih kuat daripada yang aku bayangkan. Ini benar-benar 4 kali lebih kuat. Bukankah ini berbahaya? Tidak, tidak masalah. Akan kuhabisi Gino dengan ini. Iya, tapi tadi aku hampir saja kena. Kenapa kepalaku rasanya hangat ya? Kepalamu, coba lihat. Ada apa? Apa yang terjadi dengan kepalaku? Apa ini? Dasar payah, makanya jangan dekat-dekat. Mobil jam yang bisa membuat jantung kita berdetak kencang dengan memecahkan rekor di setiap pertandingannya. Inilah Blue Whale! Blue Whale! Mode tempur! Diaktifkan!
and Destructive Power. Mobil jam yang dipersenjatai dengan meriam yang kuat. Tiger! Mode tempur diaktifkan. Khawatir dengan meriam yang akan dia gunakan. Itu akan merubah permainan ini. Tapi Gino berlatih dengan keras, jadi dia baik-baik saja. Saat kau melihat meriam Tiger, kau pasti akan meledak. Gino lebih baik mengakui kekalahannya sekarang. Mengandalkan senjata menyedihkan sekali. Dia akan mudah diserang jika dia lengah dalam bertahan. Mari kita bandingkan kemampuan kedua mobil ini. Menunjukkan kecepatan luar biasa dengan statistik yang imbang. Blue Wheel! Mungkin lamban, tapi kekuatannya terletak di serangan pertahanannya. Tiger! Pertandingan ini mungkin akan sangat menarik. Pertandingan antara kecepatan dan kekuatan. Sekarang, marilah mulai pertandingannya. Kali ini aku pastikan agar kau tidak bisa berkata apapun lagi. Cahaya Cyclops, tembak! Tidak akan kubiarkan. Cahaya biru, tembak! Kau sebut itu serangan. Serangan mematikan, tembak! Kilatan halilintar, tembak! Serangan dengan kecepatan yang mengagumkan, sangat kuat dan juga cepat. Sekarang kau seperti tikus yang terperangkap. Sekarang saatnya aku menggunakan senjata itu. Target terkunci. Mode diam. Apa? Ini sepertinya tidak bagus. Blue Wheel, cepat mengelak! Betapapun cepatnya kau, kau tidak akan bisa mengelak dari ini. Serangan mematikan, tembak! Wah, serangan yang sangat kuat! Semenjak stadium ini dibangun, inilah pertama kalinya dinding arena menjadi hancur! Dapatkan si Kertato My Little Pony. Dia layak mendapatkannya. Dan sekarang selesai semuanya. Kekuatan penghancur sekuat itu? Aku yakin ini bukan senjata biasa. Sudah terkejut, aku belum selesai. Akan kuhabisi kau dalam satu serangan. Harusnya aku menghabisinya tadi. Ya, ronde pertama selesai dan Blue Wheel berhasil lolos dengan susah payah. Bisakah dia bertahan di ronde kedua? Ya Tuhan, apa yang harus Gino lakukan? Senjata getarnya pun rusak. Wah, ini terlihat buruk. Satu kali serangan lagi, Blue Wheel bisa kalah. Senjata sinar birunya rusak. Ini namanya bahaya. Kita tidak akan bisa mengelak dari bola meriam Tiger seperti ini. Apa yang harus kulakukan? Apa tidak ada cara lain? Ya, benar begitu. Blue Wheel, kita pasang senjata sementara. Iya, aku tahu kalau itu tidak cukup baik. Tapi aku punya ide dan kau harus percaya padaku. Akan aku buktikan kalau kau salah. Mari mulai ronde kedua. Dia menginstal alat misil dasar.
Dengan alat itu, dia tidak akan punya kesempatan. Apa yang ada dalam pikiranmu, Jin? Hah, memasang senjata yang tidak berguna. Kemenangan sudah pasti jadi milikku. Akan aku habisi kau pada ronde ini. Thunder Flash, tembak! Kau mengelak dengan cukup bagus. Kalau begitu, kuhancurkan kau berkeping-keping. Target terkunci. Mode menangkap. Itu dia. Meriam di mana seluruh energinya dikumpulkan, itu adalah kelemahan terbesarnya. Luil, lari! Selamat tinggal, Luil. Luil, sekarang! Misil biru, tembak! Misilnya langsung mengenai meriam Tiger yang sangat sempit. Ini luar biasa. Hore, dia berhasil. Serangan Blue Whale tepat pada sasaran. Wow, itu hebat sekali. Jadi ini rencananya, Gino. Aku tidak pernah menyangka dia akan jadi sekuat ini. Dia berhasil menyelesaikan sesuatu yang terlihat tidak mungkin. Tidak mungkin, peluru meriamnya meledak di dalam. Bidikan yang sempurna di saat-saat kritis pertandingan. Gino, dia bukan lawan yang mudah. Aku diserang dengan bola meriamku sendiri. Tapi itu tidak akan merubah hasilnya. Aku tidak bisa kalah. Naga biru, serang! Jatuh! Wow! Tiger terjatuh. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Pemenang pertandingan ini adalah Gino dan Blue Whale. Aku menang. Berhasil. Setelah dikalahkan satu kali oleh Kai, sekarang dia ada di final. Ini menegangkan sekali. Tunggulah, Kai. Sudah dipastikan aku akan mengalahkanmu. Akan kubuat kau merasakan pahitnya kekalahan sekali lagi. Aku akan menunggumu, Gino. Hey, teman-teman, aku beli es krim. Ini, masing-masing satu ya. Wah, ada denganmu, Roy. Ya, terima kasih ya. Kebetulan sekali, aku sedang haus. Bagaimana kau bisa tahu? Dan ini untuk Ari. Hanya sisa yang terbesar. Ari, ini untukmu. Wow! Ini kan es krim berukuran besar. Kau tahu sekali kesukaanku. Terima kasih ya. Roy, kau memang yang terbaik. Apa-apaan ini? Kenapa milikku begitu kecil dan bagian Ari besar sekali? Sepertinya ada yang aneh di sini. Roy, apa kau menyukai Ari? Apa yang kau katakan? Bukan begitu? Tidak. Tidak mungkin. Siapa yang akan menyukai Ari, ha? Dia itu kan makannya paling banyak, suaranya paling keras. Saat dia marah, tinjunya berubah menjadi kata-kata. Siapa yang mau suka sama dia, ha? Tinju. Dia marah, tinjunya berubah menjadi kata-kata. Siapa yang mau suka sama dia, ha? Tinju berubah kata-kata. Apa kau ingin melihat tinjuku yang sebenarnya? Ari, tenanglah, tenang. Tenang, dia hanya menggodamu. Siapa yang bilang aku menyukainya? Aku juga tidak menyukainya.
Oh iya? Ada apa denganmu? Kalau kau tidak menyukaiku, tidak apa-apa. Kau tidak perlu marah. Mungkin ini yang dibilang pertengkaran antar pacar. Tuan Roy, aku mencintaimu. Sudah aku bilang aku tidak menyukainya. Sekarang hentikan. Hah, bukan kau saja yang tersinggung. Aku juga tidak menyukaimu. Ari? Aku baru selesai berlatih dan sedang dalam perjalanan pulang. Oh, begitu? Senang sekali bertemu denganmu. Oh, ini temanku, Hani. Hmm? Hani, ayolah. Ini temanku, Roy. Katakan hai. Halo. Senang bertemu denganmu. Kalau begitu, sampai nanti ya. Ya, sampai nanti. Hei, apa-apaan ini? Kau berteman dengan Roy? Wah, itu keren sekali. Oh, iya. Kami sudah berteman sejak kecil. Itu luar biasa. Ari, bisakah kau beratnya? Bisakah kau menolong temanmu ini sekarang? Sekali saja. Oh, iya. Baiklah, akan kuusahakan untukmu. Roy, apa kau ada rencana untuk besok? Aku dengar akan ada pembukaan taman bermain mobil jam besok. Kau mau pergi? Taman bermain mobil jam? Apa itu? Oh, itu. Aku dengar seperti taman bermain. Kau bisa bermain mobil jam di sana. Ah, kedengarannya menyenangkan. Bagaimana kalau kita semua pergi bersama-sama? Yeah! Tidak. Kali ini hanya aku dan Roy saja. Apa? Hanya kau dan aku? Hanya kita berdua begitu? Apa barusan? Apa yang akan kalian lakukan berduaan? Kalian berdua mau berkencan ya? Berkencan? Apa? Kencan? Roy dan Ari, kalian berdua akan pergi berkencan, ha? Memalukan sekali. Sudah, hentikan. Roy, kau akan pergi kan? Kenapa aku harus pergi? Aku tidak akan pergi. Hei, ini pasti menyenangkan. Ayo ikut denganku. Ayolah. Kita bisa pergi bersama-sama. Baiklah, aku akan pergi. Ya ampun, ini menyebalkan. Hore! Kau akan pergi kan? Kau dan aku. Kau dan aku. Kau lama menunggu ya? Kau lama menunggu ya? Maaf, kami agak sedikit terlambat. Sedikit? Aku bertemu dengan Hani dalam perjalanan ke sini. Kau pernah bertemu dengannya kan? Halo, apa kabar? Senang bertemu denganmu lagi. Ya, aku juga. Aku sangat ingin berkunjung kemari. Ayo, kita jalan-jalan dan melihat-lihat. Ya ampun, Hani. Dia semangat sekali. Aku tinggal di sekitar Siman. Ya. Oh ya ampun, itu kebetulan sekali. Aku juga sering ke sana. Mungkin kita memang ditakdirkan untuk bertemu ya. Semuanya, ayo. Ali, aku juga sering ke sana. Mungkin kita memang ditakdirkan untuk bertemu ya. Semuanya, ayo ke sini. Bersenang-senanglah dengan mobil jam kalian. Sekarang, untuk merayakan pembukaan taman bermain, inilah acaranya. Naikkan mobil jam kalian ke atas kereta emas bersinar ini. Wow, itu terlihat menyenangkan. Bagaimana kalau kita coba? Aku tidak menyukainya. Ayolah, Avan juga pasti akan menyukainya. Ayo. Selamat datang, selamat datang. Ini pelayanan khusus untuk pasangan. Silakan. Kompet cinta. Wah, asiknya.
Roy, kita jalan bersama-sama. Adanya juga. Ari, bisakah kau mengambil foto dengan kereta itu? Tentu saja, aku akan membuatnya terlihat cantik. Roy, ayo kita berfoto ya. Siap ya. Aku tidak suka difoto, maaf ya. Ayolah, jangan seperti ini. Foto ya. Siap ya. Aku tidak suka difoto, maaf ya. Ayolah, jangan seperti itu. Ayo berpose bersamaku. Kita bisa membuat bentuk hati dengan tangan kita. Kita akan seperti pasangan. Hentikan. Roy, jadi kau tidak menyukainya. Aku mau pulang sekarang. Sikap seperti ini. Aku tidak datang ke sini untuk bermain-main. Bermain-main? Apa maksudmu bermain-main? Kenapa kau bicara seperti ini? Aku minta maaf. Mungkin aku sudah menyakiti perasaannya. Kau tidak perlu meminta maaf. Dia hanya ingin berfoto. Kenapa harus dipermasalahkan? Aku tidak nyaman melakukan semua ini. Jadi berhentilah mengganggu. Dapatkan stiker tato My Little Pony dan Transformers. Tempelkan. Wow! Seharusnya aku tidak datang ke sini bersamamu. Aku datang ke sini karena kak. Bicara, kalau yang selalu melakukan apapun semaumu. Seharusnya aku tidak datang ke sini bersamamu. Apa yang kalian lakukan di sini? Kalian ingin tahu siapa kami? Aku akan memberitahu. Kami berdua adalah... Wajah dari bayangan di balik kegelapan. Aku Tori. Tori. Kami adalah bayangan hitam. Terima kasih banyak ya atas semua mobil jamnya. Hey, Tori, tunggu aku. Ari, awas! Aduh, kepalaku! Ari, jangan! Tunggu aku! Ini rasanya sangat menyenangkan! Ari, tunggu aku! Jangan tinggalkan aku! Kenapa dia tidak naik kereta kudanya? Ayo cepat naik sekarang! Roy dan Ari sedang berkencan. Aku penasaran tidak ingin melewatkannya. Apa itu? Apa itu? Ayo cepat! Kembalikan mobil kami sekarang juga! Ayo! Dasar payah! Cepat naik! Daripada Avan dan Sona, kita harus menyelamatkan mereka! Pukulan roket! Tembak! Apa itu? Sona! Oh, Sona! Aku sangat khawatir akan kehilanganmu. Apa kalian baik-baik saja? Kau tidak terluka, kan? Iya, sepertinya semua baik-baik saja. Terima kasih banyak. Tapi, kenapa kalian berdua datang ke sini? Kami penasaran bagaimana Kami dengar kalau mobil jam monster muncul dan langsung ke sini. Kami dengar kalau mobil jam monster muncul dan langsung ke sini. Anak-anak menyebalkan itu. Mereka menghancur. Run, keluarlah mobil jam yang menyebalkan. Wow, itu besar sekali. Aku tidak pernah melihat mobil jam monster sebesar itu. Kekuatannya pasti sebesar ukurannya. Tolong berhati-hatilah semuanya.
Aku tidak pernah melihat mobil jam monster sebesar itu. Kekuatannya pasti sebesar ukurannya. Tolong berhati-hatilah semuanya. Besar dan akan menghancurkan kekuatan kalian. Kalian akan hancur jadi debu. Lihat saja kehebatan monster kami. Apa aku akan terus mengoceh begitu? Lebih baik hentikan dan ayo serang aku. Kau memang anak yang kurang ajar. Kalau begitu, aku akan mengajarkanmu sopan santun. Kau memang anak yang kurang ajar. Kalau begitu, aku akan mengajarkanmu sopan santun. Awas kalian ya. Misil kecil kecepatan, tembak! Sebuah misil dibalas misil lagi. Misil gila, tembak! Nah, senjata sinar biru, tembak! Terima ini juga, meriam baja, tembak! Kita akan buat dia kehilangan kendali dengan membuatnya diam dan menyerang tiba-tiba. Iya, mari kita tunjukkan mereka tidak boleh main-main dengan kita. Kalian pikir rencana seperti itu akan berhasil? Misil tombak, tembak! Sekarang, ayo kita serang bersamaan! Serang! Wah, pertahanannya sepertinya sempurna. Serangan kita tidak akan berhasil. Sekarang ayo tunjukkan pada mereka kecepatan kita. Mengaktifkan pendorong! Ini mobil jamu akan kami gunakan untuk merebut tujuan akhir kami. Akan kami tunjukkan bagaimana itu. Lingkaran tembakan terbang. Awas semuanya. Menunduk. Ya Tuhan, apa itu? Sepertinya itu bergerak. Sistem pengendalinya luar biasa. Tidak mungkin bisa kabur darinya. Terima ini sekali lagi. Lingkaran api! Oh tidak! Itu akan meleleh! Sulit menyerang kembali kalau itu terus berlanjut. Kalau saja kita bisa memadamkan apinya. Bagaimana kalau kucoba mematikan apinya dengan angsa yang indah? Baiklah. Selanjutnya, Roy, Maru, dan aku, kita akan buat dia kehilangan kendali dengan membuatnya diam. Itu sudah pasti kalian semua pantas mendapatkannya. Serang sekarang! Cepat! Terima ini! Lingkaran api super besar! Sona, sekarang saatnya! Power coin! Yang tip! Lingkaran api super besar, tembak! Apa yang baru saja terjadi? Mereka mematikan apinya! Iya! Mari kita satukan kekuatan dan kita serang mereka! Pukulan roket!
Senjata sinar biru! Tembak! Anak-anak itu, kami tidak akan kalah dari kalian. Akan kutunjukkan kekuatan kami yang sebenarnya. Bersiaplah, api neraka! Akan aku tunjukkan padamu apa arti kekuatan alami dari api. Power coin, aktifkan! Ayo maju, burung api! Api neraka yang sangat panas, tembak! Kobaran api yang besar sekali. Bagus. Kami memuji mereka. Jangan pikir ini sudah berakhir ya. Lain kali kami akan kembali dengan menggunakan mobil jam yang lebih besar kekuatannya. Tunggu. Hore, kita menang. Hore, kita berhasil. Hei, apa yang kalian lakukan? Ayo cepat pergi. Apa? Gagal lagi? Iya, Tuan. Tadinya kami hampir berhasil. Tapi anak-anak itu tiba-tiba datang. Gagal. Tunggu dan lihatlah. Akan kumiliki semua mobil jam dalam genggamanku. Walau bagaimanapun caranya. Will sekarang telah memiliki semua kunci pikirannya. Semua rencanaku hancur berantakan. Lalu apa saja yang kalian lakukan selama ini? Tuan, anak-anak itu sangat kuat, jadi aku... Sudah diam! Ini semua karena kalian orang-orang yang tidak berguna. Menyedihkan! Ayo turunkan aku dan... Dasar payah. Akan kubuat Kai bergabung denganku. Pemain mobil jam terbaik yang mengalahkan Blue Wheel. Itu ide yang bagus, Tuan. Karena sekarang aku punya rencana yang sangat hebat. Dan aku yakin kali ini kami pasti berhasil. Kami harus melakukan pemeriksaan listrik, Tuan. Pemeriksaan listrik? Sepertinya belum saatnya. Wah, begitu? Kami akan kembali lagi nanti. Ini hanya pemeriksaan sementara. Karena ini sifatnya wajib, jadi kami harus melakukannya, Tuan. Kalau begitu, silakan masuk. Mari, silakan. Huh?
kalian lakukan di sini? Tuan, menurut Tuan apa yang sedang kami lakukan? Tentu saja memeriksa. Ya, jadi bola lampu ini... Tuan lihat sendiri kan, makanya kami wajib memeriksa listriknya. Kami akan memperbaikinya. Oh, baiklah. Tori, apa kau memegangnya dengan kencang? Ya tentu saja. Kalau bisa melewati atap ini, kita bisa ke ruang latihannya, Kai. Selesai. Kita istirahat sebentar ya, Blood. Suara apa itu? Pasti aku salah dengar. Ini dia kunci jamnya Kai. Selesai. Menukar kuncinya menjadi kunci jam hitam. Aku suka menukar. Sekarang, ayo kita mulai lagi. Apa ini? Kai, sekaranglah saatnya menunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya. Singkirkan Blue Whale dan bawakan kunci pikirannya padaku. Menyingkirkan Blue Whale sangat mudah. Jangan khawatir, Tuan. Bagus, Kai. Jangan mengecewakanku. Hei kawan-kawan, kalian sudah dengar belum? Kelihatannya kau senang sekali. Film Ladybug akhirnya sudah keluar. Filmnya pasti seru sekali. Ayolah kita nonton. Aku senang sekali. Wow, benarkah? Itu pasti seru. Roy, ayo ikut bersama kami. Tidak, terima kasih. Kalian pergi saja. Ah, ayolah. Mereka bilang filmnya pasti menarik. Iya, ayo pergi bersama-sama. Aku tidak tertarik pada film anak-anak. Aku tidak mau ikut dengan kalian. Apa? Kekanak-kanakan? Siapa yang kau bilang kekanak-kanakan, ha? Film itu bukan film kesukaanku. Kalian pergi saja sana. Aku juga tidak mau menonton denganmu. Hei, Gino, tenanglah, tenang. Roy, jangan begitu. Ayo kita nonton bersama-sama. Kalian saja yang pergi. Aku tidak punya waktu untuk menganalisa pertandingan. Teman-teman, teman-teman. Hei, teman-teman. Kita harus pergi menonton Ladybug. Aku dengar filmnya seru sekali. Roy, kau ikut kan? Tentu saja. Aku juga baru mau nonton. Ayo. Asik. Ini sangat mendebarkan. Benar kan? Wah, apa yang dilakukannya? Tadi bilangnya tidak mau menonton. Kau bilang kau menganalisa pertandingan, hei! Asik, ini akan menyenangkan. Tunggu! Hei, tunggu aku juga! Kau harus melakukan sesuatu untukku. Apa itu? Katakan saja pada kami dan kami akan lakukan. Aku ingin kau menculik Sona sekarang juga. Apa? Apa kau baru saja bilang culik? Culik Sona? Apa aku tidak salah dengar? Apa ini sungguhan?
Iya. Kalau kita culik salah satu mobil jamnya, Gino pasti akan segera mendatangi kita. Lalu aku akan menghancurkan Blue Wheel. Sepertinya menyenangkan. Ini ide bagus. Tenanglah, kami akan menculik Sona. Kelihatannya enak sekali. Filmnya seru sekali. Oh, benar sekali. Sangat seru sampai aku tidak sadar kalau waktu telah berlalu. Burgerku. Oh, itu kan milikku. Cantik sekali, sungguh menawan. Mulut besar memakan semuanya tanpa ragu. Ari adalah wanita yang unik. Aku tidak percaya. Sebenarnya kemana sih perginya makanan itu semua? Hei, Ari, pelan-pelan saja. Nanti kau tersedak. Aku tidak pernah tersedak. Sekarang, Taiga, tembakan sinar anestesinya. Oh, Sona, kawan-kawan, apa melihat Sona? Dia pasti di sekitar sini. Ayo kita cari dia. Sona! 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 Sepertinya ada yang tidak beres. Aku tidak menemukan Sona. Aku khawatir ada sesuatu yang terjadi padanya. Sona pergi kemana? Apa yang harus aku lakukan? Kai baru saja mengirim pesan. Apa? Kai? Apa yang dikatakannya? Sona ada bersamaku sekarang. Datanglah ke gudang jam 5. Kalau kau bisa mengalahkanku, baru akan kuserahkan Sona. Apa? Memangnya apa yang telah dilakukan, Kai? Oh tidak! Bagaimana dia bisa melakukan itu pada Sona? Sonaku! Apa yang harus kulakukan? Kita menyebalkan itu. Akan kuhabisi dia. Gino! Jangan pergi sendirian! Tunggulah kami! Hari inilah saatnya untuk mengalahkan Blue Wheel yang menyebalkan itu. Hari ini adalah hari terakhir Blue Wheel. Blue Wheel akan melawan Blood. Kedengarannya itu menarik. Bersiap-siaplah, Blue Wheel. Ini aneh sekali. Ini tidak seperti Kai. Dan kau mau ke sana tanpa ada rencana yang matang? Kai itu bukan orang yang bisa kau kalahkan dengan mudah. Apa? Tapi Sona baru saja diculik. Bagaimanapun, kita harus menyelamatkannya sekarang. Kalau Kai sukses dengan misinya, maka dia akan mendapat kepercayaan dari Tuan. Lalu kita berdua tidak akan berguna. Bahkan kita akan diusir. Apa? Kita bisa diusir? Aku tidak mau diusir. Maka dari itu, kita harus menangkap Blue Wheel sebelum Kai melakukannya. Kalau kita membawa Blue Wheel dan kunci pikiran pada Tuan, maka dia akan memberi kita berdua penghargaan. Wah, Tori benar-benar pandai. Aku suka wanita yang pandai. Hayo, menjauh sana. Gino, kau tidak boleh pergi sendirian. Mereka datang. Tunggu!
Kami sudah menunggu kalian, anak-anak nakal. Blue Whale, kami akan menangkapmu sekarang. Blue Whale! Kami mendapatkan Blue Whale. Sekarang serahkan kunci pikirannya juga. Tidak ada waktu lagi. Ayo kita habisi dan pergi. Terima ini. Meriam baja, tembak! Terima seranganku juga. Misil gila, tembak! Aku kehilangan Blue Whale. Kau ini payah sekali. Kita harus menangkapnya lagi. Akan kutangkap kalian dengan cakar magnetiku. Anak-anak kurang ajar itu. Kau pantas mendapatkannya. Ayo cepat, kita harus selamatkan Sona. Tidak mengerti, kenapa kau sampai menculik Sona? Bebaskan Sona sekarang! Kalau kau menang bertanding denganku, akan kubebaskan dia. Apa yang kau bicarakan ini? Kau membebaskannya kalau dia mengalahkanmu, omong kosong! Sungguh mengecewakan. Kalau kau mau melawan Gino, kau bisa melakukannya di stadium dengan adil dan jujur. Kenapa kau bersikap curang seperti ini, ha? Bukan urusan. Kalau kau menang, aku akan membebaskan Sona. Tapi kalau kau kalah, kau harus menyerahkan Blue Whale dan kunci pikirannya. Kunci pikiran? Apa dia baru mengatakan kunci pikiran? Bagaimana kau bisa tahu tentang kunci pikiran? Sebenarnya ada yang tidak beres. Ini pasti ada hubungannya dengan Black Shadow. Tidak peduli apapun yang kau katakan, kunci pikiran dan Blue Whale akan menjadi milikku hari ini. Kalau kau tidak percaya diri, ini belum terlambat untuk menyerah. Tidak. Aku terima tantangannya. Kau benar-benar tidak perlu melakukan ini. Kau harus melawan Kai. Kau tahu kau tidak bisa menang. Tapi karena sudah seperti ini, kita harus mencari sebuah alternatif. Kalau kita mundur sekarang, kita akan kehilangan Sona. Dan aku akan menjadi seorang pengecut. Tapi Gino... Sudahlah, percaya saja pada Gino. Terima kasih. Bagaimanapun, aku pasti menang. Kau harus menang, Kai, dan mendapatkan Blue Whale juga kunci pikirannya. Kau akan merasakan kekuatanku yang sebenarnya. Laser Phantom, tembak! Sekarang giliranku. Senjata sinar biru, tembak! Bagaimana dengan yang ini? Senjata halilintar biru, tembak! Oh ya Tuhan, serangannya tidak berhasil! Blue Whale, ayolah! Lebih semangat lagi, kau lebih kuat dari ini. Kita akan lihat itu. Aku baru saja mulai. Laba-laba Phantom, tembak! Blue Whale, ada apa? Kendalikan dirimu. Kenapa Blue Whale seperti itu? Apa karena dia pernah dikalahkan sekali oleh Blood?
Bukan hanya itu, karena Kai dan juga Blood terlihat sangat berbeda. Dasar pengecut, beraninya kau menantangku. Akan kubuat kau membayarnya. Percikan gelap, tembak! Bluya, jangan menyerah sekarang. Seperti yang sudah aku duga, ini akan berakhir dengan mudah. Bluya, kau ini kuat. Jangan takut, kau pasti bisa melakukannya. Kau tidak sendirian. Kita bersama-sama dalam hal ini. Aku akan selalu ada di sampingmu. Bluwil, kau tidak sendirian. Jangan lupa, kami juga ada bersamamu. Iya, kami mempercayaimu, Bluwil. Jangan sampai kalah. Kau bisa mengatasinya, Bluwil. Tolong, tolong kendalikan dirimu. Ini buang-buang waktu. Sekarang aku akan menghabisimu. Baiklah. Power coin diaktifkan. Akan kutunjukkan apa arti kekuatan yang sebenarnya. Kekuatan kunci pikiran, aktifkan. Perjalananmu akan berakhir, Bluwil. Phantom Blood, tembak! Bluwil, ayo kita tunjukkan kekuatanmu pada mereka. Phantom Blood tidak berhasil. Kemenangan hampir jadi milikku. Bagaimana bisa? Bluwil! Kerja yang bagus, Bluwil. Permainan baru saja dimulai. Misil Kaisar, tembak! Bluwil, dasar kau monster! Apa ini? Bukankah dia sudah hancur? Bagaimana dia bisa bergerak lagi? Ini tidak masuk akal. Aku tidak pernah kalah. Laser Phantom. Kai yang kuat sekalipun, dia tidak bisa mengendalikan Blood rupanya. Kita tidak akan dikalahkan lagi. Misil Kaisar, tembak! Apa yang kalian lakukan? Kai, kami tidak bisa menerima ini. Ayo kita lakukan bersama-sama dan menyingkirkan mereka. Melawan aturan lagi. Kami juga tidak akan menerimanya. Ayolah para pengecut. Apa kalian mau melawanku? Hentikan! Aku sudah kalah. Apa inikah akhirnya? Hei Kai, tunggu! Sona! Maafkan aku, kau pasti tadi ketakutan. Gino, Bluwil, terima kasih banyak ya. Pikir aku tidak bisa menangkapmu. Pony, aku sangat sayang padamu. Geli, Pony.
dekat Pony, Yuri menjadi semakin sehat sekarang. Pony! Pony, tolong tetaplah berada di sisi Yuri selama kau bisa. Akhirnya, aku berhasil menemukan S009. Apa itu? Apa itu makanan? Keterlaluan! Sakit tahu? Maafkan aku, Tuan. Maksud Anda mobil jam yang sudah Anda cari-cari selama ini? Ya, benar. Itu mobil jam yang sangat istimewa. Kunci untuk rencana besarku. Kalian harus berhasil mendapatkannya. Aku tidak akan memaafkan kesalahan apapun. Baik, siap, Tuan. Aku akan mendapatkannya di tanganku lagi. Dr. Eugene, kau akan mengetahui kalau itu adalah kesalahan terbesarmu karena kau telah menghentikan penelitianku dulu. Kemarin itu sangat menyenangkan. Wah, anak-anak, lihat ini. Kenapa itu ada di layar? Meg, itu memalukan sekali. Bukan itu. Maksudku yang ini. Nama mobil jam ini S009. Dari semua mobil jam yang pertama dibuat di dunia, inilah satu-satunya yang tersisa. Ada AI di dalamnya yang bisa melakukan serangan agresif dengan sendirinya. Masalahnya, si Black Shadow juga mencarinya. Mereka pasti berencana membuat mobil jam monster yang bisa bertarung. Meg, jangan khawatir. Iya, kami akan menemukannya dan membawanya kembali. Permisi. Pak, ya, aku Pak, ingin bertanya. Apa Bapak pernah melihat mobil seperti ini, Pak? Iya. Maaf, Pak. Apa pernah melihat mobil jam seperti ini? Tidak, aku tidak melihatnya. Kami sudah mencarinya seharian dan masih belum ada petunjuk. Mungkin tidak ada di sekitar sini. Mulai besok, sebaiknya kita berpencar dan mencarinya. Iya, sepertinya itu ide yang baik. Kita sudah mencarinya selama 2 hari ini, tapi tidak ada di manapun. Itulah maksudku. Tidak peduli seberapa dekatnya kita mencari. Aku melihatnya. Bukankah itu S009? Apa? Mana? Mana? Wah, itu benar-benar S009. Pony, kau kenapa? Hei, apakah itu mobil jammu? Iya. Halo, apa ada yang bisa aku bantu? Kalau kau meninggalkan mobil jammu di sini, itu berbahaya sekali. Boleh pinjamkan kami sebentar? Biar kami perbaiki bagian yang berbahayanya. Tidak, Pony itu temanku. Ini adalah untuk melindungimu. Kami harus perbaiki mobil jam itu sebelum para penjahat mengambilnya. Para penjahat kata kalian? Aku tidak mengerti apa yang sedang kalian katakan ini. Baiklah, kami akan menjelaskannya. Kami ini adalah para pemain mobil jam, Gino dan Maru. Mobil jam yang dimiliki oleh Peter Dumuin adalah... Pony! Ikannya besar, aku menangkapnya. Ayo kita pulang. Itu si bayangan hitam. Kita harus menangkap mereka. Berhenti di situ. Boys! Oh, scary. Dalam kulit, Pak. Ikan pun! Yuri, jangan! Kembalikan! Yuri! Yuri! Pony! Yuri! Tolong! Yuri! Tolong! Tolong, Yuri! Apa itu? Anak itu terluka. Ayo kita lihat. Yuri, ayo bangun, nak. Ayo, bangun, nak. Ibu, sebenarnya ada apa dengannya? Oh, tidak. Kita harus menelpon ambulans dulu. Baiklah, aku mengerti. Halo? Aku anak tidak bisa bernafas. Aduh, bagaimana? Bertahanlah, Yuri. Kau harus
harus bertahan. Kau bisa diamkan saya? Apa-apaan ini? Kau tidak bisa lepas begitu saja. Tolong! Dasar payah, pegang yang erat. Aku takut. Minggir, ada pasien emergensi. Yuri, ayo buka, buka matamu nak. Ayo, cepat, cepat. Nyonya, kau tidak usah terlalu khawatir. Untungnya kami telah menanganinya. Lalu, apakah putriku Juri akan baik-baik saja, dokter? Ada luka infeksi di daerah di mana dia mendapatkan operasi katup jantungnya. Dia harus istirahat dan kami harus memantau perkembangannya. Baiklah kalau begitu. Terima kasih banyak, dokter. Sama-sama. Terima kasih banyak, anak-anak. Tapi penjahat yang kalian bicarakan tadi, siapakah mereka itu? Iya, Nyonya. Mereka menggunakan mobil jam untuk keperluan jahat mereka. Ya Tuhan, kenapa bisa begitu? Juri selalu sakit. Karena itu, tambah dewasa, dia tambah kesepian. Tapi setelah dia bertemu dengan Pony, dia menjadi semakin ceria dan sehat. Tapi sekarang... Jika kami menemukan Pony, Juri juga akan membaik. Kumohon, bantu kami menemukan Pony. Tolonglah kami. Jangan khawatir, kami pasti akan menemukannya. Ibu, aku sangat merindukan Pony. Pony. Sudah ya. Juri, kalau kau terus menangis, kau tidak akan sembuh. Kau harus makan dengan baik dan minum obatmu ya. Kalau kau sudah sembuh nanti, Pony akan kembali. Tapi aku ingin melihat Pony sekarang. Ibu. Kalau kita tidak menemukan Pony secepatnya, kita semua dalam bahaya. Tapi bagaimana kita bisa menemukan Pony? Pertama, kita harus mengetahui lokasi bayangan hitam terlebih dahulu. Jangan khawatir. Aku punya ide bagus. Ide bagus? Apa itu? Tada! Lihatlah, ini dia. Hah? Apa itu? Ini adalah alat pelacak poni yang kubuat semalaman. Alat pelacak poni? Kau bisa menemukan poni dengan itu? Tentu saja. Sekarang, kalau kalian mengaktifkan alatnya seperti ini... Pony ada di dekat sini. Ayo, ikuti aku terus. Sekarang ayo kita lihat. Sedikit lagi. Ayo, terus, terus. Wah, kita sudah semakin dekat. Akhirnya kita akan menemukannya. Tentu saja. Ikuti aku saja. Ayo cepat. Pony sepertinya ada di sekitar sini. Wah, itu dia. 1, 2, 3. Wah, dia pasti ada di pintu keempat. Nah, ayo kita dekati. Saat aku membuka pintu ini, Pony pasti akan ada di sana. Ayo, sekarang kita siap-siap membukanya. Aduh, kenapa pintu ini susah dibuka? Sepertinya ada yang aneh. Kau bukan Pony. Pergi. Ini tidak masuk akal. Wah.
Wah, mobil jamu terlihat bagus sekali. Hehe, aku mencucinya dan juga merapikannya kemarin. Aku juga harus memoles milikku. Oh, apa? Ah. Apa itu? Hah? Astaga, ayo kita pergi. Cepat lari. Pergi ayo. Sini, cepat. Pergi dari cepat sini. Pergi. Ayo pergi. Oh, ya seperti itu ya. Tidak apa-apa. Ya begitu. Nanti saja. Ya, ya. Astaga. Apa itu? Sebut dirimu manusia, bagaimana kau bisa habiskan 100 kotak pizza? Mereka ini sedang apa sih? Apa mereka sedang makan pizza dalam mimpi? Sepertinya begitu, mereka pasti sangat kelelahan mencari poni kemarin. Anak-anak, ada masalah! Lihat ini! Berita sekilas hari ini, mobil jam yang belum bisa diidentifikasikan telah menyerang para warga. Sementara ini kami belum bisa mengecek lokasinya. Para petugas polisi meminta untuk melaporkan lokasinya kepada siapapun yang telah melihatnya. Seperti yang aku khawatirkan, sifat agresif poni yang tersembunyi telah dibangunkan. Kalau tidak kita hentikan, situasinya akan bertambah buruk. Kita tidak bisa membiarkannya. Ayo kawan-kawan. Ayo. Akhirnya aku bisa juga menangkapnya. Tuhan pasti akan merasa sangat senang. Mobil kecil membuat masalah. Itu dia, poni. Poni, hentikan itu. Apakah itu benar-benar poni? Poni, tenanglah. Kami tidak akan menyakitimu. Awas!
mati. Pony, kami ini adalah teman-teman dari juri. Kami akan membawamu kembali ke juri. Awas! Pasti ada yang salah dengan AI-nya Pony. Kita harus menyerang Pony untuk menghentikannya. Kalau kita menyerangnya, kita bisa melukai Pony. Tidak ada cara lain. Ayo semuanya, serang! Misil mikro, tembak! Misil cinta-cinta, tembak! Afan! Sona! Senjata sinar biru, tembak! Tapi, dapatkan si Kertato, My Little Pony! Kalau ini terus berlanjut, maka banyak orang akan dalam bahaya. Aku harus gunakan power coin. Gino, kalau kau menggunakan koin itu, dia bisa meledak. Tidak ada cara lain. Power coin, aktif! Tidak! Tolong! Hentikan! Juri, ini berbahaya! Tidak! Pony tidak berbahaya! Sulit. Pony, kau tidak apa-apa sekarang. Juri dalam bahaya. Tunggu, kalau kau mencoba bergerak, juri akan dalam bahaya juga. Oh, Pony, ada apa? Apa kau terluka? Menyayangimu. Pony, tidak akan ada lagi yang menyakitimu. Pony, aku di sini. Aku akan melindungimu mulai sekarang. Salah dengan Pony. Apa yang terjadi sekarang? Pony, tolong kembalilah. Tolong. Pony. 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 Juri, kau baik-baik saja? Wow, Pony
telah kembali ke dirinya yang normal lagi. Wow, ini sebuah keajaiban. Saat semuanya bilang kalau poni berbahaya, tapi juri percaya pada poni. Kalau bukan karena juri, keajaiban ini tidak akan terjadi. Juri, ayo kita pergi. Kalau kau memberikan poni pada Meg, maka Meg akan memperbaiki poni. Tia, terima kasih. Sangat beruntung. Akhirnya misi kita sudah selesai. Ayo pulang. Berkat AI sistem tempur dari S-009, aku telah menyelesaikan sebuah kode untuk menciptakan mobil monster terhebat di dunia. Dan sekarang, semuanya sudah dipersiapkan. Sebentar lagi, kita akan menciptakan pasukan terhebat di dunia. Hancurkan, Mujino! Dua pemain yang telah berteman lama ini saling mengejek sebelum babak semifinal dimulai. Akan seperti apakah serunya pertandingan mereka nanti? Oh, tidak. Ada apa dengan semua ini? Kalian katakan itu pada reporter hanya agar kalian bisa menang. Ini tidak mungkin. Pasti ada sesuatu yang salah, kan? Benar begitu? Hey, Roy. Kau masih menyebut dirimu teman? Itulah yang harus aku katakan. Kau yang memulainya, iya kan? Apa kau bercanda? Justru kau yang memulainya. Kau! Sudahlah, kalian jangan bertengkar terus. Tapi kau lihat kan, Roy yang menjebakku lebih dulu. Ya, kau selalu seperti ini. Apa maksudmu selalu seperti ini? Kau yang harusnya berhenti menjebakku di belakangku. Apa maksudmu? Sudah, hentikan. Lebih baik kalian saling meminta maaf dan berbaikan. Kenapa kau harus melakukannya? Aku tidak melakukan kesalahan. Hei, Roy! Ya, Pak Direktur, benar. Siapa yang mau melihat pertandingan antar teman sekarang ini? Kita harus lebih provokatif untuk menaikkan rating pemirsa. Ya, Pak, akan kulakukan. Halo, Gino, kami dari perusahaan penyiaran. Apa kami bisa wawancara sebentar? Ya. Kau pasti sedang sibuk mempersiapkan pertandingan dengan Roy, kan? Tentu saja. Aku sudah berlatih keras untuk bertanding nanti. Benar kalau begitu? Begini, Gino. Aku dengar dari Roy kalau baumu itu aneh karena kau jarang mandi. Benarkah begitu? Apa? Apa maksudmu kalau aku bau? Kau pasti salah dengar. Roy temanku tidak akan mengatakan hal seperti itu. Bukan itu saja yang dia katakan. Dia bilang padaku kalau kau seperti lintah yang selalu makan dari piring orang lain dan sangat pelit sampai tidak pernah mengeluarkan uang untuk makan. Dan dia juga bilang kau tidak pernah mengembalikan uang yang kau pinjam. Benarkah begitu? Apa? Roy benar-benar mengatakan itu semua? Ya. Menjijikan sekali. Roy itu lebih pelit dan juga pemalu. Bahkan, dia itu selalu mengganggu teman-temannya yang lemah. Dia juga bahkan membicarakan tentang teman-temannya di belakang mereka. Tapi Roy adalah pemain yang terkenal, kan? Kudengar penggemar wanitanya sangat banyak. Kau tidak bisa bayangkan betapa rumitnya dia dengan para wanita. Dia itu punya banyak sekali, tahu? Mereka semua sudah dibodohi. Sudah, Gino. Tenanglah sedikit. Katakan pada kami bagaimana perasaanmu tentang babak semifinal nanti. Roy, dasar pengecut. Kau pikir kau bisa menang dengan membicarakanku di belakangku, ha? Teman atau bukan, aku tidak membutuhkanmu. Akan kuhabisi kau di pertandingan nanti. Selamat siang, Roy.
Kau akan bertanding dengan Gino di babak semifinal. Bagaimana perasaanmu? Gino terkadang ceroboh, tapi dia adalah pemain yang sangat baik. Aku kira pertandingannya akan seru nanti. Ah, itu benar. Tapi menurut Gino, dia bilang kau suka mengganggu temanmu. Apakah itu benar? Tolong jelaskan padaku. Tidak, itu tidak benar sama sekali. Gino pasti sedang terlalu bersemangat dan mengatakan sesuatu yang payah. Gino mengatakan padaku, kau berpura-pura ramah. Tapi sebenarnya kau ini orang yang suka membicarakan orang lain di belakang. Dan dia bilang hubunganmu dengan para gadis sangatlah rumit. Aku tidak tahu apa yang dikatakan Gino, tapi ini semua omong kosong. Gino itu payah, keras kepala, dan juga egois. Hanya memikirkan dirinya sendiri. Aha, benarkah begitu? Kau sepertinya agak kesal. Ini seperti bukan dirimu. Katakan pada kami bagaimana perasaanmu tentang babak semifinal nanti. Gino, aku tidak tahu kau akan bertindak sejauh ini. Mengatakan hal-hal buruk itu hanya agar kau bisa menang. Tunggu saja nanti di pertandingan. Aku akan menghancurkanmu. Mereka berdua memakan umpannya seperti yang kuharapkan. Teman-teman, mari kita makan burger yang lezat ini. Gino, Roy, bisakah kalian berdua berbaikan demi aku? Ayo tersenyum, Sudah. Teman-teman, bisakah kalian hentikan ini? Siapa yang menang dan kalah, itu tidak penting. Bukankah kalian berdua berteman? Teman macam apa? Di belakangnya dibicarakan. Tapi kau yang memulainya, kan? Apa kau berani denganku, ha? Mau melawanku? Aku tidak takut, ayo! Beraninya kau! Kau yang mengejekku lebih dulu! Lihat siapa yang bicara! Hentikan omong kosong ini! Ada apa sih dengan kalian? Aku tidak mau mendengarnya lagi. Aku menyerah. Lakukan saja apa yang kalian mau. Aku sangat kecewa. Kalau kalian tidak mau berbaikan, aku tidak mau melihat kalian lagi. Tanganku. Kenapa tadi aku melakukannya? Roy itu teman yang baik. Aku tidak tahu kenapa aku melakukannya. Apa gunanya memenangkan pertandingan kalau aku kehilangan temanku? Di balik perkataan Gino, dia pasti tidak bermaksud mengatakannya. Mungkin akan lebih baik kalau aku mundur dari pertandingan saja. Aku harap Gino dan Roy segera berbaikan. Ya, Pak Direktur. Misi memecah belah Gino dan Roy telah sukses. Pertandingan dari persahabatan yang hancur. Kau lihat kan ratingnya naik jadi tinggi? Itu semua berkat aku. Jangan lupa bonusnya ya, Pak. Misi memecah belah. Ini semua adalah perbuatannya. Aku memutuskan untuk mundur dari pertandingan. Apa? Daripada persahabatanku dengan Gino hancur, lebih baik aku... Gino? Roy, aku harus mengatakan sesuatu. Maafkan aku ya. Harusnya aku tidak bilang begitu. Aku juga minta maaf. Pasti ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman bisa dipecahkan karena kita adalah teman. Itu benar, kita adalah teman. Dan tidak bisa dipisahkan hanya dengan kesalahpahaman. Teman-teman! Ini ulah reporter itu! Dia sengaja memecah belah kalian! Apa? Apa maksudmu? Dia mencoba membuat kalian saling bertengkar demi show ini untuk menaikkan ratingnya. Tidak akan kubiarkan dia lolos dari ini. Tunggu. Kau jangan marah dulu. Pertama, kita harus mendengar rincian ceritanya lebih dulu. Aku yakin
yakin 100%. Aku mendengarnya dengan kupingku sendiri. Reporter itu membuat mereka saling bertengkar. Sudah kuduga sebelumnya. Roy tidak akan melakukan itu padaku. Kau baru tahu ya? Hah? Apa? Jadi kalian sudah berbaikan? Ya, tentu saja. Ayo kita bertanding dengan baik, Gino. Tentu, tunggu saatnya. Oke, dapatkan stiker tato. Serangan kematian. Tembak! Itu tidak ada gunanya. Phantom Disc, tembak! Tiger! Sekarang sudah selesai. Sinar kegelapan, tembak! Dan sekarang pertandingan semifinal selanjutnya, Gino melawan Roy. Ini pertama kalinya Gino dan Roy saling berhadapan di liga ya? Iya, Gino bukan tandingan Roy sebelumnya, jadi dia tidak punya kesempatan. Tapi sekarang Gino semakin kuat, jadi pertandingan hari ini akan sangat seru. Pertandingan adalah pertandingan. Ayo kita kesampingkan dulu persahabatan kita. Hore Gino! Hore Gino! Ayo Roy! Ayo! Ayo Roy! Ayo! Wah, sorakan yang mengagumkan. Seperti yang tadi kubilang, pertandingannya dimulai. Ya. Senjata sinar biru, tembak! Avan, berbaliklah dan menyerang! Gerakanmu sudah bisa aku tebak dengan sangat baik. Misil mikro, tembak! Diam. Bom getaran biru, tembak! Hah, sudah kuduga kau akan melakukan itu. Avan, serangan lompat sambil berputar. Blue Wheel! Aku tidak akan buang waktu lagi. Ayo kita selesaikan. Hujan tembakan, tembak! Apa yang baru saja terjadi? Blue Wheel selalu saja kena serang. Ada yang salah. Perbedaan kemampuan mereka seharusnya tidak sebesar itu. Aku lihat Gino bertanding seperti biasa. Kalau begitu mungkin... Kau tadi hebat sekali, Avan. Aku sudah berusaha sebaik mungkin. Tapi kenapa seranganku semua tidak ada yang kena? Roy, sepertinya dia sudah menduga bagaimana aku akan menyerang. Iya,
itu dia. Kalau Gino, dia akan buru-buru dan langsung menyerangku seketika. Aku akan mempergunakan kesempatan itu. Dia pasti akan menyerang. Apakah sekarang? Kalau begitu sekarang, kenapa dia belum menyerang juga? Bagus, Gluil. Cepat lari. Senjata sinar biru. Jadi begitu. Dia akan mulai menyerang sekarang. Apa? Kenapa dia tidak menyerang? Sudah kuduga kau sangat mengenalku. Jadi kurubah sedikit permainanku. Bagaimana? Kalau begitu aku akan mulai menyerang duluan. Meriam baja, tembak! Aku sudah menduganya. Bom sinar elektrik, serang! Wah, Roy kena tembak! Iya, ini berbeda dari ronde sebelumnya. Roy telah memainkan pertandingannya dengan memperkirakan serangan Gino sebelumnya. Itulah sebabnya tangan Gino tidak bisa berkutik. Tapi sekarang, Gino bertanding seperti dirinya sendiri. Ini akan jadi pertandingan yang seru. Roy, ini tidak akan seperti dugaanmu. Terima ini! Sukses lagi dengan serangannya. Halilintar biru, pertahanan memutar. Halilintar biru, berlari memutar. Gino, kau memang sangat hebat. Tapi inilah mengubah pertandingannya. Seperti yang kuharapkan. Akan kuterima tantanganmu. Power coin, aktifkan! Terima ini. Naga biru, serang! Bangunlah, burung api! Wow, binatang! Burung dan Ava terjatuh! Ini pertama kalinya dalam sejarah Liga. Dengan begitu, siapa yang bangun lebih dulu, dialah yang benar! Avan, ayo semangat, cepat bangun. Bluil, bangunlah, kau bisa melakukannya. Avan, Bluil. Gino, selamat ya. Roy, terima kasih. Pertandingan hari ini tidak akan terlupakan. Kau bertanding dengan sangat hebat. Aku harap kau menang di babak final nanti. Gino, Roy, kerja bagus teman-teman. Hei teman-teman, kalian berdua hebat. Kalian berdua sangat hebat. Roy, aku tahu kau kalah. Tapi kau benar-benar hebat.
Dengar, Roy. Gino sepertinya berbuat curang dalam pertandingan tadi. Apa kau tidak merasa dendam? Tidak. Kami bermain dengan jujur dan aku menerima kekalahanku. Dan persahabatan kami tidak akan pernah berubah. Asal kau tahu itu. Hei, Tuan. Hentikan ini sekarang juga. Berhenti merusak persahabatan kami. Benar. Reporter itu seharusnya mengatakannya sejujurnya. Kenapa kalian marah? Apa yang aku lakukan? Teman-teman. Tolong, tolong. Sekarang semuanya sudah siap. Rencana terbesarku, bawakan semua mobil jam dari seluruh dunia. Power Battle Watcher.